Mesra juga informasinya 102,8 Radio Mesra itu namanya Radio Mesra bisa juga kita dengar dengan handphone di www.radio.com Awas, Bisa juga didengar di www.radiomesra.com Alam petoga Ada juga di Youtube Jangan lupa subrekar Subscribe, co. Dan juga Facebook Radio Mesra Kota Parepare Comment Like and Share 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 ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Insya Mesra ya. Sekarang pukul 10.23 menit. Alhamdulillah untuk hari ini edisi siar kami hari Jumat tanggal 30 Juni bertepatan dengan 11 Juli ya, ya 14.44 Hijriah. Ya. kami hadir kembali bersama Insya Mesra semuanya di acara Dai Dialog Agama Islam bersama uh, <coughs> Ustaz Rosidin Asundawi As BAMA dan nantinya materinya sudah dipersiapkan yaitu kisah Nabi Ibrahim ya dan Nabi Ismail alaihissalam baik uh, insya Allah uh, nantinya juga boleh bergabung di layanan telepon kita 0853 dan <tuh> untuk hari ini insya Allah uh, mari kita saling mendoakan mudah-mudahan kita semuanya selalu diberkahi Uh, aktivitas kita diberkahi hidup kita dan selalu di bawah lindungan bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala baikin sama serah kita efisienkan waktu kita langsung saya menyapa beliau Assalamualaikum Ustadz Iya <coughs> uh, apa kabar ini Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat walafiat iya. Oh iya. <laughs> uh, saya ulang kembali apa kabar ini Ustaz? Alhamdulillah. Iya. Tadi salah pencet, <laughs> suaranya nggak keluar. <clears throat> Insya Allah seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa materi atau pembahasan kita hari ini yaitu seputar kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Silahkan, start. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Insan, Alhamdulillah segala puji bagi Allah Salawat dan salam tetap tercurah kepada yang mulia Bagi Nabi Muhammad Alaihi Wasallam. Insan Masar dimanapun berada Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat Dan insya Allah pada Jumat sekarang ini Kita karena masih dalam uh, suasana Idul Adha Iya betul. Kita mungkin pembahasannya seputarnya pada kurban Ataupun kita membahas juga tentang masalah Uh, itu kisah daripada kisah Nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Dan sebelum kita memulai maka kita terlebih dahulu kita berapa ini kita beristighfar dulu dan bersolawat dan kita kirim doa kepada siapapun ya yang hidup maupun yang meninggal semoga disehatkan yang meninggal semoga

bisa Mursa dimanapun berada kita akan memulai yaitu pembahasan daripada tentang salah satu kisah Nabi Ibrahim AS dikutip di dalam kitab Tafsir Hasyiah Sawi ataupun Al-Futuhatul Ilahiyah Hasyiah Sawi adalah kitab Tafsir Hasyiahnya Tafsir Jalalain Bismillahirrahmanirrahim Falamma balagum ahusaya Kola ya bunaya inni aro fil aro fil manami Anni adbahuka Fangzur mada taro Qala ya abatif alma tu'maru satajuruni insyaallah minas sabirin. Walama aslama wa ta'alahu lil jabini wa nadainahu ayya Ibrahim. Qad saddaq wa saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Yang kurang lebih artinya bisa dilihat di terjemahan yang pas kalau ini kami mengartikan dengan bahasa kami yaitu Ketika Nabi Ibrahim mau ma ya, qala ya bunay Nabi Ibrahim berkisah Nabi Ibrahim mengatakan ya wahai anakku tadi malam saya mimpi disuruh menyembelih kamu ini perintah Allah terus apa pandanganmu apa menurutmu bagaimana maka kata Nabi Ismail alaihi salam anaknya putranya kalau memang itu perintah Allah kerjakan insyaallah kita mendapati termasuk orang-orang yang sabar maka di sini tafsirnya diantaranya kaulah ibnu Abbasin eh, Sayyidina ibnu Abbas yaitu salah satu pamannya Nabi yaitu beliau mengatakan lama dzalika maka ketika Nabi Ibrahim uh, mau ini mau menyembelih ya mau yeah. menyembelih Nabi Ismail maka kata Sayyidina ibnu Abbas dalam tafsirnya uh, anaknya ngomong kepada Nabi Ibrahim maksudnya Nabi Ismail ngomong kepada Nabi Ibrahim ya abadi syaddidu ribati kailla abtorib ya wahai bapakku wahai bapakku kencangkan talinya e, ikatanku ini kencangkan talinya supaya apa supaya tidak diganggu dengan setan maksudnya kan kalau enggak kencang <tuh> orang mau disembelih kok pasti kita masa kayak gimana hmm. gitu kalau pasti yeah. setan itu menggoda enggak usah oh, itu masa diturutin kamu itu bapaknya mau menyembelih maka dikencangkan itu suruh nabi ismail mencangkan hmm. talinya waqif fiyaka hatta la yatamdhaha 'alaiha min dami syai'un terus apa namanya ini ikat kainnya ataupun bajunya nabi ibrahim diikat ke atas supaya enggak terpercik darah dari saya kata nabi nabi ismail wayankuzzu ajri maka nanti kalau darahnya tercecer ke sana bukan ke tanah malah berkurang pahalanya. Nah, maka ini jadikan sunnah bahwasanya ketika kita menyembelih sejauh sebanyak darah itu pun sebanyak itu pula pahala kita. Kemudian watarohu ummi fatazana dan kalau umpama darahnya memercik ke baju, hmm. memercik ke baju, nanti kelihatan ibu kelihatan mama, kelihatan ibu nanti di rumah oh, apa namanya ibu ibu nangis, bersedih, ada bekasnya, ada jejaknya nanti membuat sedih ya wasahadda dan ketika asalah pisau engkau asalah golok engkau ketika mau menyembelih nah ini disarankan juga bagi para penyembelih itu sunnah untuk uh, mengasah dulu supaya pokoknya kalau nggak biasa yang penting sudah betul-betul tajam yeah, salah satu kesunahan menyembelih nanti dibahas kemudian wasroha biha ala halki dan bersegeralah ketika menyembelih itu disegerakan apa jangan kelamaan menyakiti maka ini sunnah bagi para penyembeli ketika kita menyembeli kurban ataupun bukan kurban ketika menyembeli sunnahnya disegerakan disegerakan jangan lama liyakuna ahwana alaya supaya lebih mudah enggak enggak terasa tersakiti -terasa cepat gitu nah, ininya cepat matinya wa idha ataita ummi alaiha minni dan assalamu minni Ketika engkau wahai bapak, ketika sudah menyembeli, sudah selesai, ketika engkau pulang ke rumah ucapkan nanti sampaikan ke ibu saya sampaikan ke, ke, ke mama salam dari saya katanya kata Nabi Besolah Ibrahim salam dari saya wa wa in roaita antara dada komisi alaiha fafal dan kalau engkau mau kalau engkau wahai bapak kalau engkau mau itu baju saya seketika udah disembeli udah selesai menyembeli baju saya mau dikasihkan silakan ke ibu mungkin supaya salah satunya fa innahu asa ayyakuna asla dan itu si, siapa tahu itu agak membuat tenang gitu agak terhibur sedikit walaupun saya sudah meninggal sudah disembelih apa uh, kalau ada bajunya kan kalau tanpa jejak kan orang meninggal kan kadang hmm. kalau tanpa jejak masih ter ini ya apa namanya masih berasa masih gimana gitu tapi kalau walaupun sudah meninggal kalau sudah ada jejaknya oh iya udah oh betul ini seperti itu ya kata Nabi Ismail kalau engkau mau nanti di rumah kalau engkau mau kasih baju saya ini ke ibu supaya uh, ini silakan kasihkan saja siapa tahu dengan itu agak agak menghibur agak sedikit tenang Pakola ibrahim maka nabi Ibrahim mengatakan na'am al-aunu anta ya bani ala amrillah ya bani ala amrillah betul apa namanya ya anakku uh, anakku nanti saya saya akan lakukan seperti itu Karena ini perintah daripada Allah. Fa fa'ala Ibrahim ma amara bihi ibnahu thum aqbal alaihi wa huwa yabki. Maka ketika itu langsung Nabi Ibrahim mau melakukan penyembelihannya, maka thum aqbal alaihi wa huwa yabki. Maka Nabi Ibrahim menangis. menangis wal ibni yabki. Dan itu pun Nabi Ismailnya menangis juga. Wal ibni Nabi Nabi Ishmaelnya menangis juga. Kalau Muhammad Rasulullah Alahul Qulam Tuater syai'an. Maka ketika uh, pedang ataupun pisaunya diletakkan di lehernya mau digerekan mau disembelikan, eh ternyata tidak tidak tembus, tidak, tidak tembus sama iya. sekali syai'an. Pas bil habil hajar Marota ini awsalatan, maka diasal lagi di apa batu di batu sampai tiga kali. Ini lagi enggak mempan lagi. Ini enggak mempan lagi. Maka ini famana'tu uh, biqudratillahi taala. Maka ini sebetulnya hakikatnya Allah Subhanahu wa taala yang apa namanya? tidak mengenaki untuk disembelih itu kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. dijelaskan juga ketika wa al-aulu fil qadar ilahiy. Fa'inda qala ibnu maka qala ibnu maka ketika mau seperti itu di riwayat yang lain maka Nabi Isa lain mail mengatakan ya abati kabini liwajhi ala jabbi ini wahai ayahku wahai bapakku engkau nanti mana ini apa Indonesianya itu engkau nanti telengkupkan saya maksudnya jangan ke atas dipinggirkan di riwat yang lain kan dengan pelipisnya nyampe ke sini ke tanah seperti ini yang miringkan wa inna ka dan engkau kalau kalau saya nanti mau disembelihnya itu dalam keadaan terlentang ke atas Nanti engkau melihat mata saya, melihat saya, engkau nanti enggak enggak akan tega, hmm. terasa enggak, enggak, enggak akan merasa kasihan malah enggak jadi nanti disembelih padahal ini perintah Allah. Maka pikirkan apa namanya? dimiringkan seperti ini. Kemudian, fa <Syukur> minha. Dan kalau umpama terlentang juga, kalau terlentang enggak dimiringkan, uh, maka saya pun nanti melihat pisaunya itu panik apa namanya sedih apa udah kaget duluan malah enggak jadi nanti padahal ini perintah Allah maka miringkan ke tanah ini salah satu disyariatkan kita untuk menyembeli itu seperti itu kan kemudian Hai Papa Ibrahim ala kofah ufang panudia ya Ibrahim maka ketika Nabi Ibrahim mau ini apa, melaksanakan seperti apa yang Nabi bersemayu lakukan, perintahkan seperti itu, kemudian mau disembelih, maka terdengar panggilan. Maksudnya ini hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Ibrahim, akun sudah teruk, ya, wahai Nabi Ibrahim, engkau betul-betul telah melaksanakan apa mimpinya. Perintah di mimpi itu itu adalah perintah dari saya maka Allah Subhanahu Wa Taala dalam riwayat yang lain langsung digantikan dengan satu domba. Nah, Nabi Rahimnya enggak tahu bisa geser kemana, oh ternyata langsung jadi domba. Di riwayat yang lain pisaunya enggak enggak tembus tembus oh. sampai diasah ke apa namanya ke batu tiga kali tidak tembus tembus. Itu secara ringkasnya seperti seperti oh. itu. Masya Allah. Ini pelajaran hikmahnya salah satu di antara kita ini. Uh, kalau kita ibu bapaknya baik ibu bapaknya taat kepada agama mengamalkan agama anak kita juga nanti akan taat selama hmm. itu perintah Allah pasti dia akan lakukan ini contohnya Nabi Ibrahim taat menyembah Allah istrinya juga taat kepada suami taat kepada Allah maka anaknya pun taat terhadap perintah Allah hmm. sekilas ya. uh, kisah dari Nabi hmm. Ibrahim lalu ya. seorang ya dan Nabi Ismail alaihissalam sudah kita dengarkan baik sepertinya ada yang pakai teleponnya start saya coba terima yep. ya halo halo assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, bu waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sama-sama iya sama-sama bu yang saya mau anukan ini pak ustad pertanyaan dari persoalan Nabi Ibrahim tapi ada sedikit tidak. Iya iya itu Terus. kalau kita kurban iya iya semuanya semuanya saya yang orang kita orang kaya iya kurban iya saya kurban dua atau tiga apakah itu bisa pak Ustad iya. dalam satu tahun iya satu kali saja iya. ini semuanya kurban kayak di tempat satu di tempat dua tempat tiga lebih dari apakah satu itu boleh iya. iya dan yang saya mau tanyakan yang kedua ini karena kita melihat salah satu fenomena langkah waktu pada Idul Adha, Idul Adha pertama itu Muhammadiyah, yeah. Yeah. Idul Adha kedua umum yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, itu salah satu pejabat kita, atau Bapak Wali Kota, yeah. hadir di tengah-tengah masyarakat muhammadiyah dan besoknya lagi hadir lagi di tengah-tengah eh, masyarakat umum. Yeah. Apakah itu boleh dua kali sholat idul adha? Mm. Atau karena ada juga yang mengatakan tadi itu dia sholat dua duha? Apakah dia boleh eh, sholat dua duha sedangkan eh, imam yang memimpin itu sholat idul adha? eh sedangkan dia sholat dua-dua jadi dia makmuman idul adha dengan sholat dua-dua apakah itu boleh pak ustadz yeah. dan di mana tinggal ayatnya pak ustadz tolong ini terutama ayatnya di mana ayat apa yang eh, menerangkan bahwa bolehnya atau tidaknya makasih yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, Waalaikumsalam ya, warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada dua pertanyaan Ya, dua pertanyaannya. Ya. Pertama salat nanti pertama eh pertama yang kurban. pertama tadi masalah ya. kurban. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma ya. salli ala sayyidina Muhammad. Ya, Ibu Haji terima kasih. Pertanyaannya ada dua. Yang pertama yaitu tentang kurban bagi orang yang mampu. Contohnya, andaikan kita mampu ataupun tidak mampu, tapi apa namanya berkurban? Ah, berarti mampu lah Maksudnya uh -huh. saya tidak kaya tapi mampu berkurban Alhamdulillah, andaikan berkurbannya lebih ya yeah. Lebih satu Ataupun lebih apa banyak Bagaimana? Boleh? Tidak? Boleh Andaikan paling minimalnya Bagi orang yang kaya Maka paling minimalnya satu Maksudnya andaikan dia mungkin Perhitungan sekali, maka udah Berarti satu tahun, satu kali ikut Rombongan, satu hmm. kali ikut rombongan Nah, tapi kalau kita mampu Kalau kita mau pahalanya lebih banyak Oh saya mau satu sapi satu orang Oh silahkan lebih banyak lagi pahalanya Oh saya mau satu sapi dua orang suami istri Oh silahkan lebih banyak lagi Saya mau satu orang suami istri Sama anak juga nanti satu kambing Anaknya berapa orang dikambingkan semua Oh well, lebih banyak lagi pahalanya okay. nah, Ataupun kita oh saya mau Apa, apa namanya kurbannya itu Di sini satu, di sana satu Di baru satu, di pinrang satu Di shopping satu apa semua Boleh pahalanya lebih banyak lagi Apalagi kalau umpama di daerah tersebut oh belum ada yang kurban di kampung tersebut oh saya kurban lah. di sana di, dibagikan di sana semua lebih banyak lagi pahalanya nanti kurbannya andai kan bagi yang mampu itu uh, kurbannya satu kali memang tidak mengapa uh, tiba, apa namanya tertunaikan sunnah kipayah jadi sunnah kipayah itu satu keluarga nih kaya di dalam anggota keluarga dia ada yang berkurban jadi yang lainnya itu sudah tertutupi uh -uh. tapi kalau mampu ngapain sedikit gitu loh kalau mau pahalanya lebih banyak Tunai semua, ya. tapi kalau diantar orang kaya tersebut satu rumah, kaya semua, enggak ada yang mau kurban. Nah, ini hmm. apa namanya? Walaupun hmm. ini takut di akhirat dipertanyakan, ya, ini sunnah pipa hmm. ya, seperti itu. Stad, hmm. eh, ada juga biasa yang saya dengar bahwa eh, ni, eh, kurban niatnya eh, pahalanya diteruskan kepada orang yang meninggal, misalkan hmm. ayahnya, ibunya, hmm. bagaimana nih Iya, boleh jadi niatnya untuk pahala yang niat kurban, pahalanya diniatkan untuk... Yang meninggal, yang meninggal atau ibunya iya. atau siapanya boleh enggak boleh pengambilan hadisnya dari mana pengambilan hukumnya itu dari hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 1966 nomor hadis 1967 yaitu ketika wa an Anas bin dari sahabat Sayyidina Anas an Alaihi Wasallam doha bi dulu Nabi Sallam berkurban ini konteks hadis yang kami bacakan Rasulullah berkurban dengan kambing jadi bukan berarti Rasulullah enggak pernah kurban pakai sapi atau pun unta di konteks yang lain Rasulullah pakai uh, unta juga pakai mm -hmm. apa yeah. namanya sapi juga tapi yang ini hadis tentang ini tentang kambing Rasulullah kurban dengan kambing wakola ini tetapi dan Rasulullah ketika mau menyembelih itu berdoa Apa namanya berdoa dulu apa berdoa untuk penyeli apa di antaranya pertama bismillahirrahmanirrahim baca bismillah kemudian membaca selawat wa allahumma taqabbal min muhammadin kemudian setelah takbir setelah apa kemudian sebelum disembelih itu doa dulu doa diterimanya ini kurban. Mm -hmm. Allahumma taqabbal min Muhammadin ya Allah terimalah ini dari Muhammad dari saya Nabi Muhammad wa ali Muhammadin dan dari keluarga saya, keluarga Nabi Muhammad. Keluarga Nabi Muhammad siapa saja mm -hmm. yang hidup, yang apa? Keluarga, keluarganya banyak. Ada yang uh, istri-istrinya ada 11. Mm -hmm. Sepupunya, pamannya, siapanya, Keluarga semua itu banyak. Eh, ini salah satu dalil untuk dibolehkannya kita niat untuk satu keluarga. Nah, keluarganya juga ada yang meninggal, ada yang udah, ada yang masih hidup. Nah, ini pun termasuk. Wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin dan dari umatku, umat Nabi Muhammad. Berarti umat Nabi Muhammad siapa aja? Umat Nabi Muhammad ketika di zaman Nabi yang sudah meninggal pun mm -hmm. tapi dia beriman kepada Nabi itu termasuk umat Nabi Muhammad walaupun sudah meninggal. Kemudian umat Nabi Muhammad kita yang belum dilahirkan ya. pun ini pun termasuk sudah dikurbankan sudah oleh dikurbankan. Nabi. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum mampu berkurban jangan bersedih hati. Kita pun hakikatnya sudah dikurbankan, sudah dikurbankan oleh Rasulullah. Ya. Kalau kurbannya Rasulullah pasti diterima, diterima karena ya. karena Allah. karena pasti karena Allah sekali. Nah, tapi bagi kita yang mampu walaupun kita sudah dikurbankan oleh Nabi tetap kita untuk sunnah selalu berkorban di setiap tahun kalau kita mampu ini dalilnya bahwasanya kita boleh diniatkan untuk yang sudah meninggal hmm. itu seperti itu. Iya. itu tadi pertanyaan kedua bu yang nah, kedua iya. pertanyaan kedua yaitu tentang bagaimana apa namanya apa pelaksanaan salat apa laksanakan sholat. andaikan ada yang salat Uh, dua kali ya, uh -huh. pertama langsung diinikan aja ya, lama katanya pak wali kota dua kali sholat gimana hukumnya boleh tidak secara hukum, uh -huh. boleh secara hukum pertama niatnya itu, uh, andaikan pak wali kota berarti sholat ketika apa hari raya idul adha kemarin hari rabu ya, ikut iya. bersama muhammadiyah, kalau uh -huh. pak tomon pawe di situ niatnya uh, sholat duha betul uh -huh. maka berarti itu yang apa sholat duha? Apa sholat idul adha dulu? Berarti hmm. yang sholat itu yang pertama kali hari Rabu berarti hmm. betul di situ niatnya sholat idul adha. adha. Nah, kemudian besoknya lagi ikut bersama yang pemerintah ataupun yang NU. Nah, apakah maka itu terhukumi sama juga bisa kalau dia dua niatnya bisa dua. Bisa niatnya duha. Loh, kok sholat duha? Bagaimana? Itu kan ada takbirnya tujuh kali iya. sama lima kali bagaimana dalam sholat itu dalam sholat itu boleh kita ucapan-ucapan ataupun zikir ataupun doa yang menggunakan bahasa Arab tidak membatalkan. Kan itu kalau umpama andai kan di hari kedua hari Kamis patupan poin itu niatnya sholat duha kan takbir kan nggak apa-apa itu takbir Allah Akbar kan itu salah satu tasbih kalau niatnya dia beliau niatnya uh, Zikir dzikir boleh Allah Akbar Lalu itu kan tujuh kali bagaimana? Kalau gerakannya tidak berturut-turut, tidak mengapa, tidak membatalkan. Kan kalau uh, idul Adha kan, Allah Akbar gerakannya agak lama kan, nggak berturut-turut. Mm -mm. Padahal di situ, andai kan di hari kedua itu, Pak Tuhan Pak Salat Allah Akbar. Pertama, dzikir uh, zikir nggak apa-apa kan? Zikir pakai bahasa Arab, ataupun doa pakai bahasa Arab boleh. Takbir Allah Akbar, terus angkat tangannya. Bagaimana angkat tangannya? Gerakannya itu, kalau tidak berturut-turut, estafet tanpa jarak membatalkan. Tapi kan, idul, ada itu gerakannya tidak berturut-turut, kan? Tidak hmm. estafet Allah Akbar. Setelah itu, subhanallah, Allah Akbar ikut tidak membatalkan. Hmm. Kemudian bisa juga niatnya, bisa sholat tua, bisa juga niatnya dengan cara niat kodok. Kodok apa? Kodok salat idul adha yang dulu-dulu pernah terlewat, terlewatkan hmm. ataupun uh, yang apa ketika kecil kita main-main boleh kita mengkodok salat dalilnya di mana ini dalilnya adanya di kitab Fatul Muin ataupun di kitab I'anatut Anatut jilid satu bab tentang salat bab tentang kodok itu boleh bab tentang ikhtilaful jama'ati yaitu tentang ber, apa tentang salat bermakmum kepada yang beda salatnya bahkan kita sholat wajib bermakmum kepada yang sholat sunnah boleh baik rokaatnya lebih banyak kita ataupun rokaatnya lebih banyak si yang kita jadikan imam uh -uh. ataupun kita lebih sedikit ataupun dia yang lebih banyak ataupun kita yang lebih banyak dia yang sedikit imamnya boleh semua boleh semua ha? ya boleh semua ataupun uh, sholat sunnah dengan sholat sunnah boleh sholat wajib dengan sunnah boleh itu andaikan di depan kita ini imamnya sholat idul adha terus kita niatnya sholat tua, boleh berbeda beda beda sholat tapi sholat sama sholat sunnah mm -hmm. andaikan pun imamnya dia sholat sunnah terserah sholat sunnah kobliyah kah sholat apa tip kita punya hutang ataupun enggak hutang ataupun enggak hutang di sholat wajib andaikan andaikan sholat subuh sholat subuh apa namanya Kobliah, ah, berarti kalau ini contohnya isya sajalah isya sholat isya orang sudah selesai sholat isya setelah sholat isya kan biasanya sholat sunnah badiyah iya. ada yang sholat sunnah badiyah, kita tahu ini dia udah selesai sholat isya Dia hmm. sholat sunnah mbak kita tahu tidak tahu boleh bermakmum kepada orang yang di depannya hmm. siapapun itu jaraknya terserah jaraknya boleh tapi kalau afternya itu jaraknya sesuai sop tapi hmm. kalaupun berjauhan boleh ada aturannya nanti hukumnya babnya tapi niatnya hmm. tadi itu ee, uh. sholat wajib setia ya, ya yang makmum itu tadi niatnya salat wajib sholat wajib Kemudian oh, si hmm. Imam sholat sunnah sholat boleh sunnah. Hmm. Baik kita tahu si yang dijadikan imam itu sholat sunnah Ataupun hmm. bukan boleh nah, Baik tahu enggak tahu boleh Nah Itu dalam dalilnya ya Sholat dalilnya itu dalam kitab Fathul Muin Ataupun Ia atau ah Tualibin Jilid 2 Bab tentang sholat Dan bab tentang berjamaah Ataupun makmumnya bab tentang eh jamaah Itu berbeda dengan uh, berjamaah Perbedaan jamaah Itu Nah, uh, diperjelas lagi, Ustaz Artinya, apa yang dilakukan Pak Wali Kota kita tanggal 9 Juli ya, kemarin? Bisa dua kemungkinan. Uh, bisa dua kemungkinan, yang waktu sholat tanggal uh, 9 uh, itu. Enggak uh, tahu apakah di hari Rabu, Patopan, Fawai sholat Idul Adha, atau uh, betul, atau sholat duha atau bukan, uh, Kodo sholat, duha, uh -huh. atau, uh, kodos sholat uh, Idul Adha yang lalu, uh -huh. ataukah ketika nanti, ketika hari Kamisnya? atau apa apa beliau ya, uh, asli lebarannya beliau mm -mm. di hari itu kita tahu yang tahu itu hanya beliaunya saja yeah. tapi secara hukum boleh, boleh semuanya ya, boleh, secara boleh. hukum dalilnya mm -hmm. di mana itu kami kasih tahu yaitu dalam kitab fatul muin ataupun i'anatul atau jadi dua bab tentang jamaah perbedaan makmum dan imam itu nah ah. e, diperjelas lagi pak ustadz mm -hmm. tadi kan kalau misalkan niatnya sholat duha mm -hmm. sementara ikut sama imam yang e, pelaksanaan sholat idul adha mm -hmm itu yang ikut itu yang niatnya sholat duha e, takbiratul ihramnya itu hmm? e, cukup satu kali satu kali saja. satu kali oh, cuma iya. tapi kan karena tapi kita ada, makmum bermakmum uh -uh. kepada imam imam yang sholat idul ada uh -uh. boleh takbirnya berkali-kali oh, tapi sih ikut. tapi kita karena kita ini sholat duha niatnya uh -uh. Niatnya, niatnya takbirnya itu ucapan takbirnya niatnya Adalah tasbih, tasbih. niatnya oh, zikir oh, iya, kan iya. kalau zikir boleh di uh -uh. di dalam sholat kita mengucapkan apapun boleh dengan uh -huh. bahasa Arab zikir, tuh -huh. zikir doa boleh. Yeah. Nah, uh -huh. kalau selain bahasa Arab membatalkan, kemudian gerakannya. Oh, ustad kan itu, kalau gerakannya, kalau sholat Idul Adha kan, pertama sholat rokat pertama tujuh kali uh -huh. takbir, rokat kedua lima, lima kali takbir. Iya. Sementara itu niatnya sholat duha katanya lalu gerakannya bagaimana gerakan takbir boleh. boleh gerakan kan gerakannya iya. kalau gerakannya hmm. tidak berturut-turut estafet tanpa jeda banyak hmm. membatalkan, ya, membatalkan. ah itu kan gerakannya hmm. tidak berturut-turut kan hmm. ya nah, Allah akbar takbir gerak satu kali hmm. subhanallah hmm. alhamdulillah diselingi apa subhanallah hmm. baru Takbir lagi, hmm. tidak mengapa. Yang tidak boleh itu, yang gerakannya estafet tanpa jeda, melebihi 3 tiga Allah kali. itu oh, yang ah, tidak boleh oh, iya. seperti itu. Jadi, saya rasa penjelasan Pak Ustadz ya. uh, uh, sudah uh, jelas sekali, ya. Mudah-mudahan Ibu Handayani juga sudah mengerti dengan penjelasan Pak Ustadz uh, soal perbedaan pendapat beberapa hari yang lalu. Ya, uh, Ustadz, uh, kita lanjut lagi untuk... Ya. Oh ya, sepertinya ada yang pakai ini, teleponnya ya. saya coba terima, ya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak Chandra. Yeah. Ini bahas, ya. Ini pertanyaan saya ya. Mungkin dari tema sih, apa ya. Iya, yeah, ya. Yeah. silahkan Pak eh, silahkan uh, Pak Chandra. Ini mengenai minum ini itu setelah makan. Minum setelah makan. Iya yeah, katanya Stron. jangan langsung minum okay. dulu. Di, harus dijaga itu berapa saat. Katanya. Eh, itu apa, memang ada dalilnya itu, Pak eh, Karena ada sih yang begitu, katanya nggak boleh begitu selesai makan langsung minum. Harus eh, harus ada, ada jeda dulu, dulu, begitu maksudnya. Iya, jangan langsung minum begitu katanya. Iya. Eh, tidak boleh langsung minum. Eh, iya. Memang ada dalilnya itu, Pak Ustaz ya. 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 ya, itu Pak terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya juga baru dengar sebenarnya ini Pak Ustaz. Apa ya. yang disampaikan tadi Pak Nah Canta. Jadi pertanyaannya Apa namanya uh, habis Setelah makan. habis makan uh -huh. uh, Apakah Apa namanya dalam syariat uh -huh. itu katanya Kata Bapak yang bertanya itu uh, Untuk jangan makan dulu eh, jangan, jangan minum, minum dulu, dulu ya. Terlebih dahulu uh -huh. yeah. Eh, apakah ada dalnya atau dalam syariat itu bagaimana seperti itu ya mm -mm. Nah, Itu adab-adab saja kan, ada sunnah, ada adab-adab, Secara adab-adab. Kalau dalam kitab Ya Ulumuddin, uh, Imam Ghazali ya, kalau tidak salah Imam Ghazali. Itu bagusnya kalau mau setelah makan tidak langsung minum. Maksudnya entah 10 menit, entah 5 menit, entah 15 menit, kecuali tersendak. Nah, itu salah satu apa sih padilahnya. Itu kalau kata Ustad kami, Ustad Gufron itu Ustadz Gufron waktu kelas berapa itu, 2015 pas uh, belajar Ihya Ulumuddin jadi dua kajil tiga itu nah itu beliau sampaikan bahwasanya uh, salah satu padilahnya kalau kita habis makan tidak langsung minum hmm. uh, nanti minumnya kecuali tersendak ya, kalau tersendak ya harus nanti ya, malah harus. kita uh. Uh, ya indahillah, <laughs> nah itu kalau tersendak nggak apa-apa, tapi kalau nggak tersendak jangan langsung minum itu apa uh, kalau selesai makan, kalau di pertengahan sebelum makan ataupun pertengahan nggak apa-apa kalau setelah makan bagusnya, anda langsung minum apa? Padilahnya, padilahnya itu apa namanya? Salah satunya kita kuat, tabe kuat masuk dalam berhubungan hmm. dalam berbagi suami kuat nanti. Ya. Salah satu itunya itu adab saja. Oh ternyata adalah cuman uh, uh, uh. adab saja pak. Iya. Ustaz, ya? uh, iya. adab. Tapi kalaupun tidak, tidak mengapa? Kalau biasanya oh saya mau langsung minum aja, silakan juga tidak uh. mengapa. Uh, terima kasih untuk Pak Amri di Menro <coughs> sudah gabung di sini. Kemudian ST Kuswandari, Kuswandani. Maaf mau tanya ini, Stad, bolehkah kita puasa Daud dan tetap puasa Senin, Kamis juga? Puasa yeah. Daud dan tetap puasa Senin, Kamis juga? Ya, yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Uh. Bolehkah kita puasa daud dan tetap puasa senin kamis Boleh Niat puasa sunnah dengan sunnah Puasa sunnah dengan sunnah boleh digabung Boleh digabung Kalau puasa sunnah dengan sunnah Senin kamis dengan daud Senin kamis dengan arofa Andaikan uh, hari apokaropanya bertepatan dengan senin Ataupun kamis Ataupun mm -hmm. senisnya, ataupun puasa syawal dengan senin kamis Dengan daud apa Sunnah dengan sunnah Niatnya pelafazannya boleh digabung Tapi kalau wajib dengan sunnah Tidak usah dilafatkan yang sunnahnya karena ada kewajibannya itu yang kodo kodo dengan syawal yeah. kodo kalau kita pengen melaksanakan syawal juga udah yang syawalnya nggak usah dilafaskan nggak mm -hmm. usah di ini kan tapi karena di hati kita pun pengen niat melaksanakan syawal dapat dua-duanya mm -hmm. tapi karena kita ada hutang Tetap hmm. yang diutarakannya hutang nah, yaitu wajibnya kecuali wajibnya kalau ya. sunnah dengan sunnah boleh mm -hmm. sama seperti sholat sunnah juga sholat tahiyatul masjid sholat tahiyatul masjid sama salat syukur wudhu boleh digabung salat tahiyatul masjid dengan salat duha boleh digabung boleh digabung salat sunnah dua batasnya oh. boleh digabung tapi kalau wajib dengan sunnah nggak boleh digabung nggak boleh oh iya hmm, hmm. termasuk uh, termasuk salat ini setia ya? kabliat dengan tahiyatul masjid bisa ya, ya bisa. Hmm, bisa satu kali hmm. niat di situ Ustaz. satu kali niat oh. nah, sebenarnya mama kita salat tahiyatul masjid dengan uh, apa namanya uh, duha niat saya sholat tahiyatul masjid dan duha sunnah sudah boleh ataupun sholat sunnah ayatul masjid dengan syukur wudhu niatnya digabung dua boleh tapi kalau wajib dengan sunnah gak boleh wajib dengan wajib gak boleh juga yang mana bisa hmm. didahulukan kablia atau uh, ini ayatul masjid iya nah kalau ayatul masjid hukumnya itu yang dinamakan masjid itu apa yang dinamakan masjid yaitu yang dipakai untuk sholat apa jumat kalau di kita indonesia indonesia brunei tetangga kita apa namanya malaysia yang sebagian di sini kan apa Indonesia itu ada dua ada masjid ada musola atau langgar uh -uh. kalau masjid yang digunakan untuk sholat jumat uh -huh. tapi kalau di selain negara jiran selain negara kita itu di sana termasuk dulu kami belajar di Pakistan di sana ada namanya masjid jami sama masjid biasa masjid uh -huh. satu masjid satu masjid jami uh -huh. kalau masjid jami digunakan untuk sholat Jumat. Nah, yang sholat tahiyatul masjid itu bagi apa? Bagi yang memang itu di masjid, maksudnya masjid yang digunakan untuk sholat Jumat. Hmm. Maka sunnah kalau kita memasuki masjid belum duduk, belum duduk. Hmm. Uh, kita belum duduk, uh, baru datang sunnah untuk sholat tahiyatul masjid. Oh, oh ya. anda kan udah keburu masuk ini, tapi oh saya belum punya wuduk. Eh segera, mumpung belum duduk, wudhu dulu, baru nanti masuk masjid sholat tahiyatul masjid. Hmm. Tapi kalau kita sudah keburu duduk. Dia keburu duduk hmm. ya udah nggak ada kesunahan untuk sholat sunnah tayatul masjid tapi tapi silahkan sholat yang lainnya saja ya, uh -huh. misalnya nah, hmm. atau apa apa seperti itu masjid selanjutnya ada pertanyaan dari Atika Putri Ramadhani assalamualaikum Ustaz. seorang cacat tidak bisa memakai pakaian ihram apa yang harus dia lakukan dan bolehkah mengerjakan sholat sunnah pada waktu sa'i? Ya, yeah. nah, itu, uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, uh, bolehkah, mana tulisannya? Mungkin hmm. pakaian ihram, apa yang harus dia lakukan, tidak bisa pakai pakaian ihrom, ya? maka yeah. bagi orang yang tidak bisa pakaian ihram, kan dia ada sebab, ada apa namanya, ada, yeah, betul, ada, ada sebab. apa ya, ada sebab, Indonesia -nya itu, uh -huh. ada, uh, ada yang menghalangi darurat, uh -huh. maka tidak usah pakai, pakai pakaian terakhir dia, jangan sampai. Enggak bisa pakaian irom, itu dia mau ganti yang lain. Anda, kalau bisa ganti yang lain, berarti bisa pakai pakaian irom. Mm -mm. maka kalau emang enggak bisa, mungkin sakit atau apa, kalau nggak memungkinkan, mungkin sakitnya apa, sehingga enggak bisa pakai pakaian ya Udah, pakai pakaian terakhir dia apa? Pakai pakaian terakhir dia, udah seperti itu. Mm. pakaiannya. Dua pertanyaannya, dan bolehkah mengerjakan sholat sunnah pada waktu sa'i? Ya, ketika so apa namanya? Uh, setiap amal ada waktunya setiap waktu ada amalnya maka ketika ketika sa'i saya itu lari-lari kecil dia hmm. lanjut aja sampai selesai karena dia apa tuntutan dia yang sedang sa'i lari-lari hmm. kecil tuntutan tuntutan ibadahnya hmm. amalan dia yaitu lari-lari kecil yeah. nanti sholat sunnah yang lain nanti oh, uh, uh, Diselesaikan dulu, dulu. Uh, uh, uh. karena lari kecil sa'i nanti tentu kali ya yeah. Uh, yeah. seperti yeah. itu yeah. Iya, penjelasan Pak Ustadz hmm. untuk buat Karena setiap kita. amal ada waktunya, setiap waktu ada, amal ada ya? amalnya. Ada uh. amalnya itu. Ya, uh, Stad, kita sudah dipukul 10 tujuh oh, iya, iya. ini, kayaknya lagi ini. Bagaimana kita lanjut lagi Ustadz ya? Soalnya masih ada waktu ini. Ya, ya itu bagi kita, itu sebagai orang tua salah satu hikmahnya itu. Nabi kita Nabi Ibrahim Alaihissalam disuruh mengorbankan yang dicintainya. Pada hmm. waktu itu masih satu ya, anaknya nabi Ismail nabi Ismail Ismail itu yang dicintainya satu-satunya kemudian suruh Allah suruh apa disuruh Allah untuk mengorbankan ini secara logika gimana ini kalau kita mungkin kalau kita orang biasa kayaknya nggak tahu ya Iya tapi kalau nabi Ibrahim ini karena betul-betul nabi-nabi ini adalah kekasih Allah julukannya Khalilullah kekasihnya Allah dia kalau itu memang perintah Allah Ya udah pokoknya saya. Itu pun prosesnya itu tiga kali. Ya, prosesnya pada malam pertama yaitu masih mikir-mikir. Malam pertama itu maka dinamai itu namanya hari tarwiyah. Tarwiyah itu masih me memikir-mikir ro'a ro ya Yaitu tarwiyah itu maka tanggal 8 pas yeah. setelah mimpi tadi malam. Nah ini betul enggak ya? Mimpi masa mimpi disuruh menyembelih ini bagaimana masih memikirkan maka di situ namanya hari tarwiyah tarwiyah itu tanggal 8, iya. memikir-mikir hari Sebe masih memperkirakan iya sebentar uh -huh. uh, saya juga pernah mendengarkan namanya puasa puasa di hari itu tanggal 8 iya. iya bagaimana itu Ustaz? iya memang tidak mengapa tetap dapat pahala tapi hmm. kalau yang arafah itu yang di ada hadisnya itu Hmm. Hmm, ada di sana. Tapi kan sunnahnya itu kita puasa kalau bisa dari tanggal 1 sampai tanggal 9, 9. tapi kalau pas tanggal 8 niatnya puasa Tarwiyah, hmm. tanggal 9 niatnya puasa Arafah. Seperti arufah, itu, iya. maka ketika mimpi pertama itu, "Ah, ini betul enggak ya?" ini Tarwiyah dalam tafsirnya seperti itu, maka itu dinamai hari Tarwiyah, hari pertama. Kemudian yang kedua, uh, mimpi malam lagi, maka mimpi malam lagi, mimpi lagi, Wah ini mimpi lagi, nih. Oh kalau mimpi lagi berarti ini mimpinya sama seperti kemarin malam. Hmm. Maka kata Nabi, oh ini berarti betul-betul ini perintah Allah. Ah, maka kalau tahu sudah tahu maka berarti ini mimpi dari Allah. Ini namanya Arafah dalam bahasa Arab Arafah kan tahu. Tahu ataupun mengetahui maka berarti ini ah, namanya ini perintah dari Allah. Nabi Ibrahim sudah mengetahui bahwasanya ini adalah perintah daripada Allah mimpinya dua kali berturut-turut hmm. seperti itu juga. Maka ini dinamai hari Arafah. Oh, Tapi Arufah belum, itu artinya Arufah itu Arofa, artinya, uh, arti tahu, sudut mengetahui, oh, uh, mengetahui. Uh, uh, uh. Arofa. Maka setelah itu, oh, berarti ini betul mimpi dari Allah. Maka dinamai hari. Arafah oh, dalam iya. tafsirnya. Kemudian setelah itu belum disembelih juga kan? Malamnya mimpi lagi tiga kali estafet berturut-turut. Maka pada malam ke sepuluhnya Zulhijjah itu pagi paginya besok. Oh ini betul-betul ini perintah Allah udah langsung laksanakan. Nah ini terjadi perbincangan antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail seperti yang kami utarakan tadi. Perbincangannya iya. seperti itu seperti ini. Salah satu itu daripada salah satu kesunahan menyembelih harus seperti ini seperti itu dan seterusnya. Iya, hmm. uh, untuk closing kita start, uh, hikmah dari kisah ini start salah satu hikmahnya itu itu, andaikan kita seorang tua, bapak ataupun ibu mama ataupun bapaknya uh, seorang ibu dan bapak, kalau soleh, kalau ditanami uh, dididikannya dengan agama maka anaknya pun dia akan soleh akan tahu agama, sehingga Nabi, Ibrahim, Nabi Ismail itu, uh, wahai kata Nabi Ibrahim, anakku tadi malam saya diperintahkan oleh Allah, mimpi untuk menyembelih engkau, ini perintah dari Allah. Bagaimana? Yeah. Apa jawab Nabi Ismail? Itu tidak, yang lain tidak menjawab. Yang lain pokoknya, kalau itu memang perintah Allah, laksanakan. Insya Allah, kita termasuk orang yang bersabar. Maka ini pelajaran bagi kita, kalau kita soleh, orang tuanya, insya Allah, anaknya pun soleh. Kalau kita belum soleh, siapa sih yang soleh? Tahu solehnya Allah. Tapi hmm. usai belum soleh. Pokoknya belajar aja, jadi baik, jadi baik. Anak kita kita belum bisa mendidik dengan baik betul. Ya eh, kita titipkan kepada pendidikan-pendidikan Islam dimanapun berada, hmm. mengajikan di guru-guru ngaji kita di musola, di masjid ataupun dimanapun tempat pengajian, tempat apa nah, seperti hmm. itu. Iya, uh, Ustadz menarik sekali bincang-bincang kita, menarik sekali kisah yang kita dengar. Dari Pak Ustadz tadi tentang keteladanan Nabi, Yul, Nabi Ibrahim Alaihissalam dan Nabi Ismail Alaihissalam. Namun sayang sekali waktu yang segera memisahkan kita, Ya mudah-mudahan apa yang kita dengarkan, apa yang kita dapatkan hari ini insya Allah ada manfaatnya bagi kita semuanya. Wabillahi wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.